Gunung Gede Pangrango, sebuah gunung yang menjadi tempat yang selama ini kami ingin capai. Akhirnya di minggu kemarin, Tilu Misteri bisa mengunjungi Gunung Gede Pangrango. Seperti kutipan puisi Soheki yang menggambarkan keindahan Pangrango, kami Tilu Misteri terinspirasi dengan cerita yang ada di puisi tersebut. Hampir satu tahun setelah pendakian Gunung Gede Pangrango di 2021, akhirnya perjalanan Tilu Misteri ke Gunung Pangrango ini bisa terwujud. Gunung Pangrango ini merupakan gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, di mana ketinggiannya yang mencapai 3019 mdpl menjadi salah satu gunung yang tertinggi di Jawa Barat. Keindahan alam yang masih terjaga di Gunung Pangrango menjadi daya tarik utama bagi para pendaki. Dari rumah, setelah kami melakukan persiapan, kami berangkat ke wilayah Cibodas melalui jalur Sukabumi pukul 2 malam. Cuaca dingin dan sepi tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan pendakian. Sekitar pukul 3 kami sampai karena jalanan jalur Sukabumi Cianjur tidak macet. Akhirnya kami tiba di parkiran Kebun Raya Cibodas. Saya, Kang Manan, dan Kang Ido melakukan jalanan ini di malam hari, sengaja memang lur untuk menghindari cuaca panas. Kami membeli makanan terlebih dahulu. Ada warung di sana yang dijaga oleh Pak Haji panggilannya. Pak Haji ini melayani kami dengan ramah dan menitipkan pesan supaya untuk berhati-hati di jalan. Jalanan kami lalui dengan semangat. Suasana gelap, sunyi, hening yang hanya ada suara-suara burung berkicau dan suara-suara angin yang menderu. Dingin yang meresapi di kulit kami tidak membuat kami gentar. Saya dan Ali Rido dan keamanan sesekali berhenti sejenak untuk sedikit beristirahat. Sekali-kali kami melihat ke arah hutan yang gelap keberadaan hewan-hewan liar yang kami takutkan. Di pikiran kami takut terhadap babi hewan tersebut memang sering kami lihat di wilayah Cibodas ini. Duh, alhamdulillah lur, kita sudah sampai di shelter Batu Kukus 2. Kali ini kita tiba pukul 7. Saya bersama keamanan, maskot Tilu Dulur, dan di belakang kita banyak pendaki yang lain yang sudah sampai di Batu Kukus 2. Jadi perjalanannya kita tadi dari gerbang pintu Cibodas pukul 2 malam sampai jam 7, ini sudah berarti 5 jam ya ayah. Tapi memang santai sih, kita nggak buru-buru, jadi ngejar campingnya di Bukit Mandalawangi ya Pangrango. Mudah-mudahan sampai nanti sebelum jam 12 sudah sampai di Mandalawangi, mudah-mudahan sih. Lur, kita teruskan perjalanan kita di Tilu Dulur. Pukul 5:30 pagi, akhirnya kami sampai di shelter Cipanas lur. Di sini kami beristirahat dan membeli makanan dan minuman yang tersedia di warung. Kami melihat monyet dan burung-burung yang memang hinggap di pepohonan yang berada di sana. Sambil berbincang dengan pendaki yang lain, yang merupakan rombongan dari Bekasi. Mereka sama seperti kami hendak melakukan perjalanan ke Gunung Pangrango. Tidak beranjak lama, kami pun lanjut melewati jembatan yang memang berada di tebing yang mengalir di sana air panas. Di sini kita harus hati-hati karena batu-batu yang kami injak licin dan memang air yang kami lewati panas. Lanjut ke bagian atas, terdapat shelternya. Kang Ido di sini meminta untuk beristirahat. Ternyata niat dia untuk meminta berhenti
bukan beristirahat, tetapi untuk mandi. Ketika kami menunggu Kang Ido berenang, sedikit saya dan Kang Manan melihat dan berfotoria di seberang shelter yang memang terdapat tempat duduk. Dari pukul 3 pagi, akhirnya bisa sampai di sekitar kandang batu itu pukul 9. Perjalanan dari kandang batu ke kandang badak memang agak melelahkan karena didominasi oleh tanjakan yang curam dan sedikit rutenya agak panjang. Tiba di kandang badak sekitar pukul 10, kami lalu mempersiapkan tenda dan beristirahat sejenak. Ternyata rencana kami pukul 2 untuk berangkat summit ke Mandalawangi Gunung Pangrango meleset, dimana kami saking capeknya tertidur pulas dan bangun pukul 4 sore. Saya ragu, akhirnya berbicara kepada teman-teman, lebih baik perjalanan summit ke Gunung Pangrango dilakukan pukul 2 malam saja, sambil kita menyiapkan energi untuk melanjutkan istirahat. Hari pun mulai gelap ketika kami menyiapkan persiapan untuk masak, ya, makan seadanya di tenda. Akhirnya kami tidur sambil mempersiapkan nanti malam pukul 2 untuk bangun dan melakukan summit. Kumlur, kita sekarang persiapan mau summit. Saya sama Kang Manan mau berangkat pukul 3 pagi ke puncak Gunung Pangrango, ya, sama mau ke Mandalawangi. Mudah-mudahan kita sama sampai tujuan. Estimasi perjalanan sih katanya 3 jam. Nah, mudah-mudahan kita, yang penting mah selamat. Tapi kita cuma berdua kayaknya berangkatnya, Kang Manan, ya? Iya, berdua. Kang Ido tuh masih tidur. Jadi dia mah cuma hoak. Mudah-mudahan kita bisa dapat sunrise, ya. Cuman gimana nanti aja. Kita berdoa, Kang Manan, ya. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, Lur, saksikan terus jauh dulu. Kami baru pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Pangrango. Sesekali kami mengiritkan dahi ketika melihat terjalnya perjalanan menuju Pangrango. Trek yang curam dan banyak pohon yang tumbang dan jalanan yang licin menambah ciut nyali kami tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Pangrango. Ini kita di hutan tuh. Tuh, Lur. Di perjalanan. Jadi buat dulur yang mau ke sini, ya, Amanan, ya, disarankan peralatannya yang safety, ya. Safety. Sepatu lengkap. Semua lengkap, apalagi kalau summitnya pagi hari, ya, Ayah. Benar-benar kita harus safety. Yuk, Lur, kita ke atas. Kami bertemu dengan rombongan yang ternyata teman kami yang berasal dari Bekasi yang bertemu di jalur air panas, di shelter air panas tadi. Akhirnya kami merasa lega karena tidak merasa sepi lagi. Pukul 6 pagi kami tiba di puncak Pangrango. Beruntung ketika kami sampai, sinar matahari terlihat dengan jelas. Karena 10 menit kemudian setelah kami mengambil banyak foto dan video untuk footage, kabut turun dengan lebat sehingga menutupi pemandangan yang ada di depan kami. Akhirnya setelah kabut tertutup, kami memutuskan untuk turun ke Bukit Mandalawangi sambil berharap kabut kembali hilang dan kami bisa mengambil foto-foto dan video. Bukit Mandalawangi ternyata masih diselimuti kabut. Terlihat di sana ada beberapa tenda di Bukit Mandalawangi. Kita sudah sampai di Mandalawangi, ya. Betul, betul. Kita berkabut tuh di belakang kita tuh. Banyak orangnya dan ada tenda juga tuh. Cuma 3. 3, ya. Alhamdulillah kita pukul 7 bisa sampai Mandalawangi, ya. 6.49, Pak. 6.49, ya. Alhamdulillah kita bisa merasakan, ya, juga akhirnya, ya, di sini, ya. Dingin. Kemarin 1 tahun ke belakang kita ke Gede, ya. Surya Kencana, akhirnya kita tahun 2022 ini kita bisa ke Mandalawangi Gunung Pangrango. Tuh. Di sini banyak lihat Edelweiss. Banyak Edelweiss-nya, ya, ya. Cuma ingat loh, Edelweiss-nya enggak boleh dipetik. Enggak boleh. Ya, nanti di blacklist. Oh, kita hari ini berkabut.
belum kelihatan, tapi rencana kita mau ngopi, mau masak di sini ya. Iya. Sampai pukul 9-an baru kita turun. Yuk Lur, kita saksikan terus tuh dulu. Mandalawangi sangat indah dan sunyi, di mana tidak seperti Surya Kencana yang ramai dikunjungi ketika akhir pekan. Di Bukit Mandalawangi ini tidak terlalu banyak pendaki yang menginap dan mendirikan tenda di sana. Dan alamnya pun masih asri, banyak pohon-pohon dan bunga-bunga edelweiss yang tumbuh dengan subur di sana. Kami mengambil foto-foto dan video setelah kabut hilang. Matahari yang muncul di pagi hari tersebut menerangi hutan dan pemandangan yang berada di Bukit Mandalawangi. Ini rasanya makan di Mandalawangi, Mang. Rasa di restoran. Makan sama apa, Mang? Sama rendang ayam. Sama rendang ya. Rendang ayam. Itu belakang apa, Mang? Edelweiss. Mantap ya. Nih kalau bedanya di Mandalawangi sama di Surken, kita bisa nyantai ya, nggak terlalu banyak yang nge-camp. Ini si bapak tuh cuman 3 tenda. Di situ 2. Jadi nikmat campingnya makin ini ya, makin kerasa ya camping beneran ya. Dan katanya di sini kalau yang mau camping ke Mandalawangi banyak babi ya, hati-hati. Jadi makanan jangan sampai ada di luar ya. Tuh ini guys, Mandalawangi guys. Jadi kalau mau pinggir diaduk nggak ada gini-gini ya. Gimana bang? Jangan lupa apa bang? Like, comment dan subscribe-nya bos. Ya buat dulur. Oke. Mau di daerah, mau di mana-mana aja. Like dan subscribe-nya. Itu ya bos. Oke bos. Saya lanjutin. Kami memutuskan untuk kembali turun ke camp kandang badak karena kami berusaha untuk pulang ke rumah sekitar pukul 6 malam. Perjalanan pulang menuju camp kandang badak tidak begitu lama karena memang jalanan menurun. Tiba di camp kandang badak, kami membangunkan Kang Ido yang ternyata masih tidur. Tiba-tiba hujan turun, tapi karena kami ingin segera cepat pulang, hujan pun tidak menyurutkan langkah kami untuk tetap berangkat pulang. Hujan yang rintik walaupun tidak besar tetap membuat basah perbekalan yang kami bawa. Akhirnya pukul 4 sore kami sampai di tempat pos pemeriksaan Simaksi di Cibodas. Kami pun bersyukur bisa sampai dengan selamat dan bisa mengunjungi dan merasakan indahnya Bukit Mandalawangi. Walaupun memang kami tidak bisa menginap di Bukit Mandalawangi, tetapi pengalaman yang kami rasakan sungguh tidak akan kami lupakan. Semoga di lain kali kami bisa merasakan dan mendaki gunung-gunung lain yang berada di Indonesia.